Halo guys, ya, jumpa lagi nih. Gimana sih caranya biar Teh Yan itu batoknya bersih dari siongka? Biasanya kan siongka dibakar tuh di sisi sebelah kiri si tiang Teh Yan ya. Nah, timbulnya batoknya jadi jember atau jadi kotor. Atau kadang-kadang kalau kita lagi main, wah, celana atau baju itu berdebu akibat gesekan si siongka sama si bolt atau senar geseknya si Tehian. Nah, kali ini saya bikin tutorialnya. Kita bikin siongkanya itu modelnya tuh kayak gesek biola obatnya. Tapi jangan lupa ya, di like, subscribe, and share. Thank you. Guys, satu tembang kenangan buat para besan di sana semua di pas sore untuk Angga. Terima kasih.